Ya, ini kan di Kemanunggalan kereta ini untuk kita sebagai ketimbur, saya sudah berkoordinasi dengan kepala desa. Untuk kegiatan hari ini saja, perwakilan satu desa ini ada 20 orang desa, 10 desa, dan 100 orang yang terlibat berkari. Nah, untuk kedepannya, saya sudah menyusun jadwal, nanti akan berapa orang per hari itu akan digilir. Nah, saya lebih ke masalah tujuan. Memang jalan ini, jalur Cibinong, Tanjung Sindang ini kesehariannya juga sudah ada masyarakat yang melalui. Artinya memang jalur ini dibutuhkan masyarakat. Hanya dengan membuka akses yang 1,5-1,6 km ini sudah bisa menghubungkan jalur ekonomi masyarakat dua kecamatan, Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukatani. Nah, lebih jauh dari itu, saya sebelum di Kecamatan Jatiluhur, saya dulu kabin pariwisata. Saya dulu kesulitan membuat akses menuju objek wisata Gunung Parang. Gunung Parang hari ini sudah menjadi objek wisata yang bukan hanya skala Purwakarta, tapi sudah skala nasional. Wisatawan mancanegara itu secara periodik banyak yang berkunjung ke Purwakarta. Hanya memang kita di ada kesulitan salah akses infrastruktur. Untuk masuk melalui jalur Cilalawi Sukatani itu butuh waktu yang lama dengan medan yang berat karena di sana banyak galian batu, batuan desir. Nah, untuk jalur bila untuk menuju Gunung Parang melalui jalur Tegalwangi pun sama, medannya cukup berat, jalannya sudah berat, investasinya mungkin belasan miliar. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan ini, dengan kerjasama dengan Papiadi 19 itu dengan hanya 1,6 km menuju Gunung Parang, kalau dari Purwakarta itu hanya mungkin 30-40 menit sudah sampai dari Gunung Parang. Nah, ke depan perlu ada komunikasi dengan teman-teman di pariwisata dan di Infocom untuk lebih mensosialisasikan lagi, paling tidak ada papan penunjuk kalau dari Purwakarta ke Gunung Parang itu bisa lewat via jalur Cibinong Tanjung Sindang, dan jauh lebih memotong jalur dengan kondisi medan jalan yang jauh lebih baik. Pak, kenapa sasarannya di sini, Pak? Selain banyak, Pak. Ya, betul. Selain kita ingin membuka akses antar jalur, sekarang itu kan lingkar barat Jatiluhur Sukasari sudah tertutup. Nah, tadi dari paparan Pak Daniel juga lingkar timur akhir tahun ini juga akan kita selesaikan. Nah, jalur-jalur yang antar penghubur lingkar tengah pun akan kita selesaikan. Nah, salah satu yang memang akses strategis ekonomi masyarakat ya, jalur ini juga salah satunya. Nah, mungkin di pertengahan tahun kita juga akan membuka jalur dari Parakan 5 ke Ciherang Pasawahan, akan dibangun jembatan. Nah, lingkar tengah Jatiluhur Pasawahan juga akan selesai, jembatan dan jalan juga. Apa-apa lebih banyak, Pak, ini manfaatnya akan Sebetulnya gini, kalau jalan itu kan sangat terkait dengan masalah ekonomi masyarakat. Saya pernah sampaikan di teman-teman tokoh masyarakat desa Cibinong, tidak menutup kemungkinan nanti retail-retail yang skala menengah itu di Cibinong bisa tumbuh karena orang dari Tanjung Sindang, Panyindangan, Tegalwaru mungkin lebih dekat ke sini untuk berbelanjanya lebih mudah. Nah, manfaat kesananya, harga-harga mungkin di area-area Tanjung Sindang dan segala macam tidak terlalu tinggi karena hambatan transportasi. Pak, dan Ramil, Pak dan Ramil.